Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Anak Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi ini kita semua dapat berkumpul di gedung sekolah yang kita cintai ini dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Ustazah Elmirawati MPD, seterusnya yang kita hormati Ustazah kita yang hadir pada hari ini, seterusnya yang kita muliakan Ustaz kita yang sudah kita undang pada hari ini, Ustaz Supri Al-Mubarok MPD, seterusnya anak-anak Ustazah MTS, MA, dan MDA. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Ustaz. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ustaz Ustazah kita yang sudah mempersiapkan acara kita pada hari ini. Terusnya juga kepada anak-anak Ustazah yang sudah berpartisipasi juga dalam hal mempersiapkan acara ini. Anak-anak Ustazah, pada kegiatan kali ini adalah kegiatan memperingati hari apa? Hari Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj, Nak? Apa? Hari di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa Nabi kita, Nak? Menjemput ibadah sholat. Jadi kita setiap tahun memperingati bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan menjemput ibadah sholat. Maka dari itu anak-anak Ustazah semua nanti selama kegiatan ini harus fokus ya, harus fokus dengarkan Ustaznya. Bisa semuanya fokus? Bisa ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang bercanda. Kita fokus dengan dengarkan Ustaz kita bagaimana nanti itu perjuangan Nabi kita menjemput ibadah sholat. Ya, jadi untuk pagi ini Ustazah tidak akan banyak menyampaikan pesan pada Ustazah. Jadi kita langsung saja ya nanti kepada Ustaz kita mendengarkan bagaimana perjuangan Nabi kita dalam menjemput ibadah sholat itu. Jadi itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah berharap nanti anak Ustazah bisa fokus, bisa serius, kemudian mengambil hikmah pelajaran dari apa yang akan disampaikan oleh Ustaznya. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.